dengan Pak Ci Channel. Kita cari kuneleran di Bedala, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Nas Pengenak lagi berada di Bedah Lawak, Tembelak Jombang. Ada penjual sate ayam. Ini kelihatannya mau menjelang berbuka, rame. Ini banyak yang ngantri. Kita tanya-tanya kepada penjualnya. Monggo ikuti keseruannya Nas Pengenak kuliner di sate ayam Bedah Lawak, Tembelak Jombang. Ngeten iki buka mulai jam pinten, Pak? Ten mriki? Setengah sekawan. Sampai jam pinten biasanya ten mriki? Mantun magrib, ning poso. Mantun magrib langsung pindah ten poso. Ten poso sing ngajengi kantor polisi niku to, Pak? Wih, mantep. Niki satune berapa ini, Pak? Sekone 10.000. Oh, 1.000-an. Iya. Oh, masih murah, Pak, nggih. Ya, rumahnya jauh. Lama-lama. Oh, ya. Dalamnya putih jenengan. Jombang. Oh, Jombang. Murah ini sate ayam cuma 1.000-an. Ya. Mboten niku sonten betapa pinten tusuk, Pak? Paling 700 tusuk. Wah, mantep. Pak sinten namanya niki? Pak Yo. Oh, sate ayamnya Pak Yo. Wis, jualan cuma sebentar sudah habis 700 tusuk. Luar biasa. Ngeten niki Mas Ayo jam pinten nyunduk ini, Pak? Oh, Mas Ayo jam 10. Jam 10 nggih? Nggih, Mas. Ini Mas. Itu betul. Oh, sampai jam 12. Mantep. Sate ayamnya hampir 700. Banyak sekali. Oh, pakai daun pisang. Bumbunya satu ember. Luar biasa. Ngeten ploso sampai jam pinten, Pak? Jam 9. Oh, sampai jam 9 nggih. Berarti balik lak malih ten Jombang jenengan. Oh. Ini yang bikin anu daun pisangnya, Pak Ji. Nah, unik, Pak Ji. Nah, ini sate ayam pakai daun pisang. Sate ayamnya Pak Yo. Kita kolab dengan Pak Ji Channel Lamongan. Mantep, kita beli sate ayam di sini. Habis sampai 700 tusuk. Suasana jalan raya Bedah Lawak Tembelak Jombang ramai sekali. Sadiane ngeten iki pun pinten taun, Pak Yo? Sembilan lima. Waduh. Langsung ten Jombang napa? Pundi, Pak? Oh, langsung mriki. Oh, mulai 95. Wah, luar biasa. Sudah lama jualan ini. Legend berarti satenya Pak Yo. Ini 1.000-an. Habis 700 tusuk. Paling rawame telas pinten kilo, Pak Yo? Nggih, 700 tusuk niku nggih. Nggih. Satunya 1.000, Pak Ji. Mantep ini murah, Pak Ji. Kelihatannya gemol-gemol, Pak Ji. Pinggil-pinggil mantap, daging ayam asli ini. Nah, itu apinya pun panas ya, panas, asam-asam, gosong, enak. Mantap ini kawan. Tadi ada bumbu kecapnya, sambal katanya. Ini ada di Sentul Poso ya. Lokasi. Jualannya sudah mulai tahun 95, Pak Yo jualan sate ayam. Ini jalan raya Bedah Lawak Tembelak Jombang.
suasana menjelang berbuka puasa. Niki blonjone ten Pasar Jombang berarti Pak Yong nggih. Pasar Legi nggih. Ini bumbunya satu ember. Terima kasih yang sudah tonton video Nas Pengenak jalan-jalan di Pedah Lawak Tembelang Jombang di Sate Ayamnya Pak Yo kolab dengan Pak Ci Channel. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.